film Looking for Trouble juarai World Humanitarian Awards 2016. Festival Film Kemanusiaan Berskala Internasional, World Humanitarian Awards, mengumumkan bahwa film Looking for Trouble yang disutradarai oleh Caroline Cooney dan Brian Campbell sebagai juara utama tahun ini. Inilah daftar nominasi film terbaik di World Humanitarian Awards 2016. Sebelum memilih pemenang utamanya, festival yang telah menerima 203 film tahun ini dibagi menjadi beberapa kandidat utama. Allison disutradarai oleh Ugo Carlini, Before Spring disutradarai oleh Ahmed Attaf, Journey to a Miracle Freedom from Insulin disutradarai oleh Ted Kai, Looking for Trouble disutradarai oleh Caroline Cooney dan Brian Campbell, The Extraordinary Journey of Lucius Dom disutradarai oleh Mathieu Ruiz de Austri, The Way Home disutradarai oleh Begonia Randolph, War and Peace disutradarai oleh Mojtaba Yari. Akhirnya pilihan jatuh kepada film Looking for Trouble karya Caroline Cooney dan Brian Campbell asal Amerika Serikat. Film tersebut merupakan film dokumenter yang berkisah tentang tokoh legendaris Seth Cooney, seorang humanitarian di Perang Sarajevo di tahun 1993. Demi Demetra, selaku founder dan direktur festival tersebut, mengatakan terpilihnya film Looking for Trouble dikarenakan film tersebut mengangkat sosok yang belum banyak diketahui dunia, namun sangat besar jasanya. Acara ini sendiri dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet Kerja yang memberikan sambutan, apresiasi dan dukungan langsung, juga dihadiri oleh belasan duta besar negara sahabat, raja-raja di Nusantara, sinias-sinias mancanegara, artis-artis ibu kota, perwakilan PBB, para penggiat lingkungan hidup dan kemanusiaan, dan masyarakat. Pengumuman tersebut dilaksanakan di Gedung Manggala Wana Bakti dalam acara Malam Puncak Festival Film Perdamaian dan Kemanusiaan yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Buljono, Ibu Lili Wahid, Raja dan Ratu dari seluruh Nusantara, sinias-sinias dari mancanegara, artis-artis ibu kota, aktivis dan budayawan. Persembahan tarian dari S1 Project, Ayu Asari, Negoshi, Uli Cigar, Dedi DJ dan Dora Arona turut meriahkan acara bergengsi tersebut. Festival ini terwujud atas kerjasama oleh Dewan Kreatif Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Russian Culture Center, World Film Council, Film Festivals Alliance, Ehebat International Volunteers, Jaringan Bioskop XX1 dan Radio Republik Indonesia.